Beginilah rekaman CCTV saat Farid Setiawan, warga Magetan bersama kekasihnya Marika Setiawan yang juga warga Madiun menyatroni bengkel bubut di Desa Simo, Kecamatan Balerejo. Aksi ini dilakukan pada Sabtu dini hari 25 Maret lalu. Usai menghentikan mobilnya di dekat bengkel, Farid langsung menuju halaman bengkel lalu mengambil sejumlah potongan pipa besi, dua buah mata bor, serta alat pengangkat mobil. Aksi pencurian ini kemudian dipergoki warga. Oleh pemilik bengkel dan warga, pelaku ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi. Tetangga mas, ada yang lapor. Bilangnya? Ya ada orang mau ngambil gitu, berisik lah. Ada berapa orang? Dua orang, satu laki-laki, satu cewek. Yang dicuri apa? Jam 2. Sudah berapa kali macam itu? 5 kali ya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi. Mereka mencuri untuk foya-foya. Selain mengamankan barang bukti potongan besi, polisi juga menyita sebuah mobil sewaan yang digunakan kedua pelaku. Yang kami amankan adalah dua orang pasangan kekasih yang bernama Farid Setiawan Magetan dan juga Marika Setiawan Madiun. Modusnya gimana? Modusnya mereka Ini awal mulanya mereka itu menyewa kendaraan dari rental, kemudian mereka survei lokasi, terus melakukan aksinya. Ada berapa titik? Dari hasil pemeriksaan awal sudah mengaku 5 kali. Hasilnya di Madiun 5 kali, di daerah Mantingan Ngawi 1 kali. Itu sasarannya apa sih? Sasarannya bengkel las, bengkel besi-besi tua. Terus dari hasil pemeriksaan sementara, uang hasil pencurian itu digunakan untuk apa? Sementara ini dari hasil pemeriksaan sementara, uang hasilnya untuk foya-foya untuk mereka bersenang-senang. Guna mengembangkan penyelidikan kasus ini, sepasang sejoli tersebut masih diperiksa intensif dan ditahan di Mapolres Madiun. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Oke, berhenti ya.